kalian kalau penasaran muka aku seperti apa waktu aku belum pakai itu, nah ini dia. Terus juga besoknya lagi aku udah pakai, aku rutin 2 kali aku cuci wajah pakai itu dan memang benar-benar stop untuk make up. Jadi hari yang pertama aku pakai udah mulai di situ tuh kayak udah mulai apa ya, hilang jerawatnya, cuma merah-merahnya masih ada. Dan ini hari ketiga aku pakai, bener-bener udah hilang. Dan ini sekarang guys, aku Sheripa Upa. Nah kali ini aku bakal share tentang acne skin, karena kemarin tuh aku sempat share di instastory aku tentang acne skin. Nah jadi kemarin tuh aku sempat beruntusan karena aku sering make up. Nah jadinya karena kalau make up itu pasti walaupun kita pakai hanya 1 atau 2 jam tapi tetap pori-pori kita tuh tertutup. Kemarin aku sering banget make up, jadi buat wajahku memang bener-bener gak ada udara sama sekali. Aku bener-bener tutup pori-pori aku guys, karena emang juga kepentingan pekerjaan. Jadi aku udah share sama kalian dengan sabun batangan. Review pertama ini tuh sabunnya batangan. Aku potongnya sedikit-sedikit, kayak potong satu-satu gitu guys, jadi bisa menghemat juga untuk aku nyuci wajah aku. Tapi ini juga gak bisa buat mutihin ya guys ya, jangan dikira kalian bisa mutihin, enggak, ini cuma untuk jerawat. Jadi dia bisa mengunci jerawat, menghilangkan jerawat, dan juga bisa mengecilkan si jerawatnya itu loh. Dan untuk misalnya kayak mengurangi bekas jerawat atau apa sih, aku belum ngerti ya, soalnya ini masih ada bekas jerawatnya. Cara pakai itu biasa, kita tuh pakai basuh aja ke pakai wajah, pakai sampai apa ya, sampai berbusa, terus aku sekalian pijat-pijat wajah aku, jadi kayak yang bener-bener si jerawatnya ini tuh hilang sama ini gitu. Terus aku basuh pakai air, tapi sebelum aku basuh aku diamkan 1-2 menit dulu baru aku basuh pakai air. Ini tuh harganya 2.000. Jadi 2.000 doang loh guys. Ini juga bisa dipakai untuk cuci baju. Parah sumpah. Ini aku juga sebenarnya nggak ngerti. Aku nyoba-nyoba ke wajah aku. Aku takut-takut juga ya sebenarnya untuk cucian baju, tapi ternyata dipakai ke wajah. Kayak nggak nyangka gitu ternyata. Emang bener loh, berkhasiat banget ini untuk si jerawat gitu loh guys. Nah jadi sebelumnya kalian kalau penasaran muka aku seperti apa waktu aku belum pakai itu, nah ini dia. Terus juga besoknya lagi aku udah pakai, aku rutin 2 kali aku cuci wajah pakai itu dan memang benar-benar stop untuk make up. Jadi hari yang pertama aku pakai udah mulai di situ tuh kayak udah mulai apa ya, hilang jerawatnya, cuma merah-merahnya masih ada. Dan ini hari ketiga aku pakai, benar-benar udah hilang. Dan ini sekarang guys, udah tinggal bekasin 1-2 doang. Dan it's amazing banget buat aku karena emang bener-bener ini tuh berhasiat banget. Mungkin kalian tuh kayak ngerasa, ya ampun, masa iya sih? Apa gak kasih nama muka ini pakai sabun cuci untuk baju, jadi dipakai untuk muka. Ya emang ini terbukti loh guys, ini terbukti. Jadinya aku juga gak harus kayak mana ngomong gitu. Emang ini berhasiat untuk jerawat, emang untuk jerawat-jerawat bandel. Itu emang mantul banget karena emang aku 2 hari langsung hilang dan langsung tinggal bekasnya aja loh guys tuh. Gila sumpah, ini sabunnya ini top care banget guys. Jadi kita tuh gak perlu harus perawatan yang mahal-mahal hanya untuk basmi jerawat. Tapi ingat ya guys ya, jadi aku sebelumnya juga ya, selama yang aku pakai ya 2 hari ini aku pakai dan sekarang aku rutinin juga. Jadi ini tuh memang buat setelah kita cuci wajah pakai ini, jadi wajah kita tuh yang bener-bener kering banget. Jadi tuh pas banget emang buat kulit yang acne atau oily, karena memang kalau misalnya kulit kita tuh berjerawat pasti kan kita tuh penuh banget sama minyak. Nah ini tuh bagus banget untuk mengontrol minyak kalian guys, jadi emang bener-bener kering gitu. Nah jadi kalau misalnya buat kalian yang kulit kering pakai ini, emang aku rasa kayak nggak mungkin gitu, pasti bakal terkelupas. Jadi nggak disarankan buat kulit yang kering. Yang cocok banget itu buat kulit yang oily, kayak aku juga oily guys, ini oily banget. Jadi kalau misalnya pakai ini yang bener-bener bagus loh, yang bener-bener kering dan juga yang bener-bener ngontrol minyak, emang nggak berminyak gitu loh wajah aku. Dan juga kayak gimana ya, kalau misalnya aku pakai kemarin itu jerawatnya itu langsung kempes karena aku ngerasa fungsi yang ada di dalamnya ini tuh kayak mengunci si jerawat.
mengunci jerawat. Aku nggak tahu ya ini tuh bahannya apa-apa ya, sabun telepon yang benar-benar untuk sabun cuci dan benar-benar juga untuk pakaian yang nodanya kayak mana yang susah banget hilang, pakai ini emang benar-benar hilang gitu. Dan ternyata emang manjur juga untuk si jerawat, emang benar-benar bisa mengunci si jerawat dan besoknya langsung hilang, tinggal bekasnya doang. Ini bagus banget guys. Tapi ingat ya, kalau emang wajah kalian tuh yang nggak oily, jangan pakai ini guys gitu loh. Karena aku takutnya jadinya muka kalian kering, jadinya terkelupas gitu. Dan ini tuh hanya untuk yang berjerawat. Kalau misal wajah kalian nggak jerawat lagi, jangan dipakai. Aku takutnya jadinya ya mukanya rusak atau apa. Soalnya nggak sabun untuk sabun cucian juga kita nggak tahu kan gimana ya apa-apa aja yang dikandung dalamnya gitu loh. Jadi kalau nggak jerawat lagi, jangan diterusin juga. Karena aku emang nggak pernah pakai ini. Cuma ya untuk misalnya berjerawat, aku pakai ini yang bener 2 hari loh guys. Sumpah 2 hari udah bisa hilang loh si jerawat. Ini pakai ini. Gak mahal-mahal aku perawatan ke dokter sampai jutaan rupiah untuk menghilangkan jerawat pakai kayak gini 2.000 doang. Yang nge-DM aku juga bilangin kalau sabun itu tuh gak tersedia di daerah kota kayak apa ya, Aceh, Tangerang, habis itu banyak yang juga daerah pokoknya lain dari Medan. Ya aku kalau bilang kalau gak ada tempat kalian, ya memang aku juga gak ngerti gitu kan. Karena kalau emang di Medan ini harganya 2.000 doang, 2.000 loh guys ya. Juga bisa didapetin di kede-kede daerah rumah juga ada. Jadi gak susah-susah aku tuh nyari gitu. Kalau emang gak ada di tempat kalian, ya mungkin ya harus gimana juga kalian order lah dari Medan ke sana, keluar kota gitu kan. Biar kalian bisa ngedapetin khasiat ini yang benar-benar mantul gitu loh. Sekian dulu guys review aku tentang ini si sabun telepon atau sabun batangan ya. Misalnya di tempat kalian gak ada, mungkin emang harus di Medan. Karena emang di sini tuh memang lakunya di Medan aja sih yang setahu aku ya guys. Cuma di kota-kota lain juga gak ada katanya. Ya mau gak mau kalian harus ordernya dari Medan. Karena ini emang berkhasiat banget guys. Emang bener-bener terbukti banget buat si jerawat. Dan ya udah, karena aku udah tahu ini untuk jerawat, jadinya kalau misalnya aku lagi jerawatan kayak makan gorengan atau mau datang dalam bulan juga, ya udah pakai ini aja 2 hari, alhamdulillah udah hilang gitu. Kayak ya udah, kayak ya jerawat aku kayak gak takut lah karena ada dia gitu loh. Aku nggak promosi sama sekali ya guys ya, masa iya sih aku dipromosi sama sabun batangan. Aku juga gak ada sama sekali dibayar ya. Cuma ini emang honest review dari aku. Emang bener-bener aku udah nyoba selama apa ya 2 hari. Aku nyobain emang bener-bener. So guys, thank you banget buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya juga guys. Dan kalian boleh komen di bawah apa aja yang bakal aku buat reviewnya lagi. Okay, see you, bye-bye.